Janganlah bila mentang-mentang kereta power, kamu nak tekan je bawa. Kalau dah tahu kereta power macam ni, janganlah bawa melenjan. Especially tengah-tengah hujan. Kita jalan nak crossing orang. Kalau kau accident seorang-seorang, tak apa. Ni langgar orang. Kau menyusahkan orang. Okey, semenjak 2 menjak, 3 menjak, 4 menjak, 5 menjak ni, pasaran negara kita memang banyak model EV baru yang baru masuk. Especially daripada China. Tapi selain pada SUV dan juga sedan, kita sebenarnya ada beberapa model hatchback yang baru masuk ke pasaran kita. Contohnya ini. Ini adalah MG4. Tapi bukan MG4 biasa, ini MG4 X Power, iaitu variant yang paling tinggi, paling power, paling berdesut. Jadi untuk video hari ini, saya nak kongsikan beberapa benda unik tentang EV ni dan power ke tak power sebenarnya. Nampak macam tak power, tapi power weh. Nama saya Iman. Bukan. Nama saya Muklis. Selamat kembali ke Cari Cars. Baik, dari segi roper anda boleh tengok, MG4 ni memang sebuah kereta yang sangat sporty, sangat stylish. Nak kata dia macam Myvi versi elektrik pun tak ada juga sebab dia banyak elemen-elemen tajam. Tapi malangnya untuk model X-Power Top Spec ni, dia punya perbezaan dari segi reka bentuk tu tak nampak banyak sangat. So, antara contoh perbezaan ni, anda boleh perasan untuk X-Power ni, dia ada kemasan warna grey dekat dia punya front lip sini, dekat side skirt dan juga dekat bahagian belakang. Dan selain itu juga, anda tengok ke tepi, dia pakai rim 18 inci colour two-tone dan dia punya design ni agak terbuka compare dengan lain, sebab lain biasalah EV dia kena tertutup untuk performance aerodinamik yang lebih baik. Tapi satu lagi yang penting, kat belakang dia ni, dia punya brake caliper warna ori. Tapi ini bukan brake caliper, ini hanya sekadar cover saja. Tapi at least ada tulis lah X-Power. So, sekali tengok orang dah tahu ini model X-Power, bukan model MG4 yang biasa. Tapi overall bagi saya, design kereta ni saya sangat suka sebab nampak sporty. Bumbung dia sporty sampai ke belakang, nampak ada banyak line-line tajam kat sini, bawahnya ada tambah-tambah. Mungkin setengah orang nampak macam over, tapi bagi saya sangat cantik. Dan sama juga dekat belakang, dia tak ada full width LED taillight dengan spoiler double macam ni. Memang dah cantik, tapi bagi saya agak sedikit sayang sebab ini dah model paling power. Tapi dia punya beza, dia design tak nampak sangat. Bagi saya untuk model power ni kena tambah spesifikasi sikit. Tapi overall, cantik apa kereta ni? Okey, dari segi kelengkapan dalaman, anda boleh tengok MG4 ni, walaupun dia top spec model, dia tak adalah secanggih ataupun se-premium EV-EV China yang lain. Tapi bagi saya, okeylah, not bad lah. Anda still dapat beberapa benda-benda essential, sebabnya tak adalah rasa kosong sangat kat dalam ni. Dekat tengah kita ada screen infotainment 10.25 inci, Android Auto, Apple CarPlay ada, tapi kena pakai wire, select sikit. Okey, in terms of instrument cluster, dia ada pada parameter 7 inci, full colour, tapi HUD tak ada, of course. Bagi saya, ini dah cukup. Okey, saya pada itu, dia punya kerusi dia, bagi saya, okeylah, not bad lah, walaupun tak sesporty macam model-model high performance yang lain. Tapi dia punya bossing tepi okey, dia pakai leather dengan akatara kat tengah dan ada benda-benda merah. Sebab apa merah? Sebab merah itu sporty. Okey, selain daripada itu, dekat tengah sini center console kita ada panel untuk wireless charging pad, meter control panel semua tak ada. Untuk control aircon ada sikit 2-3 butang, dan kat bawah ni kita ada USB charging port, ada tempat simpan barang kat tengah ni. Okey, itu sekelah kapal, mungkin dia tak ada macam ambient lighting, tak ada sunroof, tak ada ventilated seat, tak ada. Tapi okeylah, benda basic semua cukup. Tak ada sunroof, tak ada ambient lighting, tak ada hal lah kalau nak lampu-lampu. Kau pergi lagi datang macam sana, free apa. Okey, dari segi ruangan tempat duduk belakang, anda boleh tengok MG4 ni walaupun kat luar nampak kecil, tapi dalam sebenarnya agak luas. Okey, kerusi depan ni saya dah adjust ikut posisi pemeluan saya. Anda boleh tengok leg room bukan main banyak lagi, head room pun adalah sikit lagi sebab saya tinggi 175 cm, berat. So maknanya space untuk orang besar macam saya belakang pun okey, agak selesa. Dan anda boleh tengok juga dia punya lantai dia almost flat, so maknanya 3 orang duduk belakang ni insya-Allah boleh. Dan paling penting, tengok kat belakang ni ada 3 headrest, so maknanya nak sandar pun boleh tahan sedap. Tapi malangnya untuk driver, sebab ada 3 headrest ni, tengok, nak tengok cium belakang susah. So nak reverse kereta tu kena careful sikit. Tapi tak apa, sebab dia ada reverse camera, so tak ada masalah. Okey, dari segi kelengkapan pula, anda ada 1 USB charging port kat sini, so nak tak nak kena berebut dengan orang sebelah. Dan anda dapat banyak storage space, maknanya sini ada boleh letak handphone, kat sini pun ada tempat nak letak barang ke apa. Dan malangnya aircon vent kat belakang tak ada sebab kereta ni kecil mah. Tak payah aircon vent pun tak apa, kursi dengan depan bagi saya okey, tak ada masalah. Dari segi boot space pula okey juga sebenarnya, 363 liter, lagi besar berbanding dengan dekat model BYD Dolphin. Dah siap ada storage compartment kat bawah, so nak simpan kabel, tak ada berserabut, tak ada masalah. So in terms of overall, walaupun kereta ni dari luar nampak kecil, tapi sebenarnya dalam dia agak spacious, agak okey sebenarnya. Nak bawa anda dengan family, no problem dengan EV hot hatch ni. Okey, dari segi bateri pula, MG4 X-Power ni dia pakai bateri 64 kWh, iaitu unit yang sama dia gunakan pada varian Lux. Tapi dia tak sebesar yang di mana gunakan untuk model extended, sebab yang tu dia pakai 77 kWh punya, so lagi besar. Tapi bateri ni cukuplah untuk membekalkan EV ini jarak perjalanan sejauh 385 km untuk pengisian penuh. Bagi saya okeylah, untuk EV 2 motor nak dapat atas 400 agak susah sebenarnya. So 385 macam realistik juga sebenarnya. Okey, dari segi pengisian, dia menyokong DC charging 150 kW
kilowatt. 10 ke 80% mengambil masa lebih kurang setengah jam saja, dan AC charging hanya pada 11 kilowatt sahaja. Tapi saya rasa kenapa MG pakai bateri kecil tak pakai bateri besar macam extended, sebab saya rasa dari segi berat, sebab kereta ni dengan dua motor dah berat dia lebih kurang 1800 kilogram. So kalau dia pakai bateri lagi besar, mungkin nak dekat cecah 2000 kilogram. So maknanya berat-berat ni sebenarnya tak ideal sangat untuk EV performance. So kalau dah berat sangat, tak adalah laju macam ni. Okey, dari si tren kuasa semestinya buka aje bonet depan ni memang tak ada enjin apalah, sebab dia pakai electric motor dan dia ada dua electric motor, satu dekat tayar belakang, satu dekat tayar depan, yang membekalkan sejumlah kuasa sebanyak 429 horsepower dan 600 Nm torque. Ya, kalau dengar tu mungkin anda yang tak familiar kat sana, kalau anda pergi 10 tahun lepas anda nampak sejumlah power tu, anda kena beli kereta-kereta sports car, kereta performance car yang berharga dia setengah juta ke atas saja. Tapi untuk hari ini bawah 200,000 anda boleh dapat power sebanyak ini, bagi saya sangat bagus, tapi at the same time sangat bahaya juga untuk orang yang tak biasa bawa kereta sepower ini. Tapi Ina cakap, jom kita terbawa kereta ni. Okey, kita sedang memandu sekarang MG 4S Power dia. Dan benda pertama anda perasan bila bawa kereta ni, dia punya power dia memang tak boleh bincang, memang ada. Bila yalah, bila baca 429 horsepower 600 Nm torque, macam ya ke power. Tapi bila anda dah tekan, bila tekan, biasalah EV memang rasa dengan dua motornya 0 ke 100 according to MG 3.8 saat sahaja. So memang agak tak masuk akal dengan harga dan juga dengan saiz kereta ni yang agak kecil. Tapi malangnya walaupun dia punya power dia berdesup, dia punya handling bagi saya macam tak cukup lah. Dia macam ada sedikit tak padan sebab power dah banyak, tapi dia punya handling dia tak adalah sebagus ataupun sehebat macam performance car macam kereta GR yang saya dah bawa sebelum ni. Tapi still okey lah. So maknanya kalau tak nak fast corner tu, anda still rasa ada body roll, ada lean apa. Tapi kalau anda pace yourself, careful, tak adalah nak melenjang sangat, saya rasa okey je, tak ada masalah. Tapi yang penting kereta ni sebab dia kena power, saya rasa untuk nubis-kubis kat luar sana, saya pun kira nubis-kubis juga, jangan terlalu excited sangat sebab power. Sebab memang kereta ni banyak power. So janganlah bila mentang-mentang kereta power, kamu nak tekan je bawa. Anda still kena hati-hati sebab ialah macam cakap tadi. Dan kereta ni pun dia agak berat sebenarnya untuk sebuah kereta kecil. Berat dia 1800, kira okey. Bila tang corner tu memang akan rasa membuai-buai sikit dia punya berat. So maknanya kalau dah tahu kereta power macam ni, janganlah bawa melenjang, especially tengah-tengah hujan. Jangan sebab kereta ni saya cakap power dia memang gila, memang agak tinggi. So tengah hujan bawa lah macam biasa. Ini kalau accident kan menyusahkan orang. Selain pada itu pula, walaupun handling dia tak sebagus macam kereta performance ni, tapi bagi saya untuk sebuah EV boleh lah, not bad lah sebenarnya. Sebab kita punya expectation sebab agak tinggi, sebab kereta ni kan horsepower tinggi, so kita punya expectation automatic akan jadi tinggi. Tapi in terms of handling bagi saya okey lah, sebab according to MG dia pakai suspension yang agak keras berbanding dengan model MG4 yang lain. So maknanya bila dah keras ni, dia handling sepatutnya okey, tapi tak sebagus model-model lain lah. Tapi bila bila suspension dah keras, dia punya problem satu pula, dia punya comfort dia kurang sedikit lah. Maknanya kalau anda lalu jalan bonggol, lalu kalau contoh lalu jalan Kelang ke apa, memang gegor-gegor lah sedikit. Itu biasalah, kata nak kereta sports car lah, kenalah melatu-latu sikit. Dan selain pada itu, in terms of comfort, ialah in terms of NVH bagi saya, sebab ini adalah sebuah EV, dia tak ada bunyi langsung. Dan even bunyi fit pun ada, sebab setengah EV kan dia ada buat bunyi motor lah, bunyi engine, tapi yang ni memang tak ada langsung. Bagi saya okey sebab saya tak suka sangat bunyi fake tu. In terms of wind noises, not bad lah. Kalau bawa satu lebih, bawa ada bunyi angin yang kuat sikit. Sama juga tyre noise, dia pakai Bridgestone Turanza. Bagi saya grip not bad, wet grip boleh lah. In terms of noise suppression pun agak okey sebenarnya. So in terms of overall, saya boleh kata MG 4X Power, power dia memang gila, bonkers, out of your mind. Dan dia punya handling dia okey lah. Maknanya walaupun dia macam tak kena dengan power dia, tapi bagi saya kalau anda bawa biasa-biasa, taklah bawa melenjang gila sangat, anda still boleh enjoy. Dan still best takkan nak layan Togen dan yang KKB punya jalan, sebab saya rasa masih lagi enjoyable. Cuma janganlah bawa macam orang gila. Dahlah kereta ni dah power, kita jalan kau singgah orang. Kalau kau accident seorang tak apa, ni langgar orang kan menyusahkan orang. At the end of the day, saya rasa untuk anda yang beli kereta ni, boleh beli tapi berhati-hatilah di jalan raya dan jangan over sangat bawa. Memang tahulah kereta power, janganlah tunjuk sangat. Nak laju-laju, pergi track sana. Dari segi layout dan ergonomi pemanduan pula, bagi saya kereta ni dia macam pening sikit sebab dia macam ada tengah-tengah. Dia tak adalah semodern macam EV-EV China yang high-tech yang kita pernah bawa sebelum ini. Tapi at the same time, dia tak adalah rasa macam sebuah kereta petrol yang tradisional di mana anda semua butang-butang apa semua ada. So macam dia ada kat tengah-tengah, so kadang-kadang pening jugalah sebenarnya. Okey, seperti contoh dekat tengah ni, dia punya screen infotainment bagi saya untuk standard kereta model sekarang agak kecil lah, 10 inci ni, sebab kereta sekarang dah belah-belah. Tapi malangnya walaupun dia skin kecil, kononnya bagus untuk tak nak bagi driver distracted. Tapi masalahnya almost semua setting pemanduan, tak kisahlah untuk ADAS ke untuk driving mode ke apa, dia tersorok ke dalam infotainment. So nak tak nak, anda kena play around, nak kena tekan butang, tekan ini, nak tukarkan driving mode. Even benda simple macam nak adjust regen braking pun masih kena gunakan infotainment. Tapi okey lah, at least dia ada shortcut button, so anda boleh nak set lah shortcut button ada dua
kat sini nak set untuk adjust dia punya driving mode ke apa, anda still boleh play around. Tapi bagi saya, walaupun dia nak still ada elemen traditional, tapi dia still semua setting ada kat dalam infotainment. So tak ada beza dengan kereta channel lain. Okey, selain daripada itu pula, dia punya butang-butang pun walaupun dia ada sikit butang untuk volume dengan home button, tapi dia tidak sepenuhnya. Macam contoh bagi saya untuk aircon, saya sukalah ada kontrol-kontrol, ada butang-butang nak pula, semaknanya senang nak adjust tu tak payah tengok, kita dah tahu butang kat mana. Tapi yang ni ada on off button je untuk aircon, semaknanya nak adjust aircon punya speed temperature apa, anda still kena tekan dekat infotainment juga. So bagi saya macam counter itu lah, dia macam what's the point lah kalau anda letak bukan sikit, ala letaklah banyak terus. Okey, selain daripada itu juga in terms of butang dekat steering juga, bagi saya dia punya position okey, steering pun rasa-rasa okey, bentuk sedap nice. Tapi malangnya butang ni ada setengah butang ni dia tak ada label langsung, dia butang je tu kosong je. For the first week or so anda bawa kereta ni, anda kena play around, anda kena familiar butang ni untuk apa, nak adjust ni macam mana, nak tekan butang pause macam mana, kena belajar lah sikit. Biasalah kereta moden semua kena belajar. Tapi bagi saya untuk orang yang tak biasa buat kereta moden ni macam agak menyusahkan sedikit lah. Okey, saya pada itu in terms of kelengkapan bagi saya tak boleh nak komplain banyak sangat, sebab yelah dia tak adalah semua macam mana. Tapi bagi saya okeylah dengan untuk harga dia. Safety pula, dari segi safety of course ni kereta China, kereta EV, dia punya sistem ADAS dia agak lengkap, iaitu MG Pilot punya safety assist ni. In terms of ADAS function semua dia adalah adaptive cruise control, autonomous emergency braking, lane keeping assist, record traffic alert, semua okey. Bagi saya untuk dia punya ADAS function sesetengah tu okeylah. Macam ACC tu saya boleh puji, untuk especially time bila time slow punya traffic, mana time tengah jam anda nak guna, dia agak itu. Tapi malangnya kadang-kadang setengah macam dia punya lane keeping assist dengan record traffic alert agak sensitif sebenarnya. So maknanya nampak anda lari sikit pop, dia terus warning. Tapi benda tu macam biasa lah, anda boleh play around, boleh adjust dia punya density, nak dia bunyi ke macam mana. Dan selain daripada itu, saya nak komen sikit je, dia punya ACC adaptive cruise control, bila time bawa lebih 100 km, dia punya steering assist macam kurang reaksi sikit. So maknanya nak tak nak, anda still kena corner kereta sendiri walaupun speed dah tetap. So dia tak boleh corner ikut jalan lain sangat lah. So maknanya part tu dia still tak boleh lawan kereta-kereta macam Hyundai, Kia dan sebagainya, bagi saya lah, in my opinion. But then again, overall untuk harga kereta RM160,000, bagi saya function macam ni bagi saya okey. Sebab at the end of the day, setengah orang dia beli EV ni bukannya dia pakai sangat benda-benda macam ni. Sebabkan dia ada tu bagi saya okey lah, kita boleh pejam sebelah mata. Tapi in terms of ergonomik tu bagi saya macam pening sikit lah kereta ni. So nak tak nak, bila anda beli kereta ni, anda kena prepare sikit untuk belajar dan biasakan diri anda dengan dia punya setting dan butang-butang dan sebagainya. Okey, dari segi konklusinya, walaupun dengan dia ada sedikit kelemahan dan anda tak suka kereta yang kecil, tapi bagi saya untuk anda yang kalau rasa nak cari sebuah EV yang ada performance dan harganya agak murah, saya rasa anda really patut consider MG4 X Power ni. Mana taknya untuk hanya harga RM158,900, anda dapat power sama-sama level dengan supercar kalau luar sana. Contoh kalau anda nak beli kereta petrol dengan ada power lebih kurang ni, anda kena spend paling kurang saya rasa RM300,000-RM500,000. Contohnya AMG A45S kalau beli baru setengah juta mat, yang ni tak sampai RM200,000 dan anda boleh dapat satu. So maknanya nak tak nak, anda kena akui, memang cannot deny, EV ni dia punya power dia memang boleh tapau most of the ICE powered car, especially pada harga yang sangat murah. Tapi then again, tak semua orang bersedia untuk pakai EV. Tapi sekiranya anda nak masih nak jinak-jinak pakai EV tapi masih tak yakin dengan kita punya charging network dan sebagainya, mungkin anda patut try MG4X standard dulu. Sebab yang tu dia ada bateri lagi besar, jarak EV pun jauh, satu charge penuh boleh jalan 500 km lebih, tak ada hal. Yang tu pun harga pun RM10,000 lagi murah. So kalau anda nak berjinak, mungkin anda boleh kesedia tu. Tapi anda masih berkeras kalau nak pakai sebuah EV, ada performance, bentuk hatchback, saya rasa ini adalah satu-satunya model yang terdapat di pasaran negara kita. Melainkan Hyundai Motors Malaysia saja kata-kata tangan nak melancarkan model hot hatch dia, iaitu Hyundai Ioniq 5N. Bila nak sampai, kita tak tahu. Jadi setakat itu saja video kami hari ini tentang MG4X Power sebaru ini. Jadi apakah pendapat anda tentang EV hot hatch ganas ini? Adakah anda suka ataupun anda bangsa baik beli? Apa-apa pun, jangan lupa tinggalkan pendapat anda di ruang komen di bawah untuk lebih konten menarik. Layari Cekas Konsensus. Jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum.